الشيخ المؤلف الشيخ أبو شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. Bagaimana mata wayas wayustahabu tasmiyatul mahri fin nikahi fa illam yusamma sahal aqdu. Tu kita nak sambung syarah dia tu, kita lalu satu hukum hubung kait dengan masalah apa dia pernikahan, masalah perkahwinan. Di antara hukumnya kata wa yustahabu, dan disunatkan sebut isi kahwin mah kahwin fi aqdin nikahi, pada akad nikah. Itu sunat sebut, bagaimana orang kita dak tarik lapar itulah. Tapi penting kita ambil tahu, bukan semua orang yang tak tarik tu mesti balas tu. Kalau tidak balas tu ialah buat pada tidak sah nikah. Itu tidak lah. Nah, kita tahu hak wajib setakat mana. Iaitu hak wajib cukup rukun dia. Nah, rukun dia iaitu ada suami, ada wali, dan ada perempuan nak jadi isteri, dan ada dua saksi tu orang juru dengar. Apa syarat-syarat kita lepas belaka dah. Kalau gitu di antara rukun kena ada sirah lafaz tu. Akad, lafaz akad. Balik orang mengakad sebagai wali ataupun wakil wali seperti Tok Imam pada wali pak kita sini. Dan apa dia orang menerima sebagai suami sendiri. Wali kita sini jarang nak wakil, dah juga wakil pun. Tapi balik wali kebanyakan wakil lah. Wali sendiri jari akad. Nah, banyak ke duk wakil, duk serah ke tu email lah waliknya. Baiklah. Tu kalau gitu sekadar nak wisahnya kita sebutlah mana. Kalau Arab sikit je. Zawaj tuka. Zawaj. Situ tu dia panggil mengkahwin. Tu, tu tu aku. Aku tu lah wali. Kalau wakil wali pun aku tu kena ke wakil wali dah. Mana klik wali dah lah. Aku mengkahwin. Akan engkau akan zawajtu fa'aka. Maksud yang kedua tu kena ke si suami. Lepas tu zaujah sebutlah nama perempuan di situ. Kita misal kalau Zainab ke, zawajtu ka Zainabah. Kenapa nak beritahu kata anak siapa? Kalau anak sendiri pun binti anakku. Kalau anak Osianu kak Zainabah binta Muhammad masalan. Cukup dah tu. Nak tu je. Lepas tu sunat. Sunat kan no? Bil mahar. Hanya mana weh sebut tu sunat ni. Dia cara kata wa yustahabu. Sunat tu sebut tu. Tu dia. Jadi hak sekadar sah banyak tu ya. Aku menikah ataupun aku mengkahwin akan engkau Zainab binti Muhammad. Tu nak ayat lapah wajibnya tu ya. Kalau Arab ke zawajtuka Zainab binti Muhammadin. Tu haklah hak wajib sekat tu lah. Tu pun binti Muhammad itu bukan wajib dah tu. Nak wajidlah lagi sekat tu ya. Apa sunat adalah dengan isi kahwin sebut 1, 2, 3 bila lagi lah. Tu dia tu hak wajibnya tu. Balik hak terima qabil tu. Sekat tu pa'in pa'in qabil tu maf'u nikah ha ada dhamir. Nah bila terjemah Melayu aku terima akan nikahnya, aku terima nikahnya. Cukup lah. Tu dia. Lepas tu lebih pada tu tu maksud adalah kata hak-hak comel lah. Aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya sebanyak yang tersebut. Deh, bermakna kita akan dengar kalau kata sekat tu saja aku timurkan nikahnya, cukup lah. Dari segi sah tu. Anu pula aku mengkahwinkan dikau Zainab bin Sianu, cukup dah. Sunat disebut isi kahwin. Tu kita nak mengaji sini tu. Nah,
Kalau tak sebut, dah kita faham dah saat ni sunat kata. Kalau tak sebut, mai soreh pula musanah kita kata fa illam yusamma. Ni apa yang soreh dengan muqabil. Maka jika tidak disebut fi aqdin nikahi dalam akad nikah tu tak disebut ke mahrun. Akad sekadar saat ni aku mengahwin ke adikau Zainab binti Muhammad. Tak ada kata dengan isi kahwin sikit-sikit-sikit tak. Itu panggil tak disebut dalam akad. Jawab dia sahal aqdu, sahah akad nikah itu. Kalau kita resaksi lahana orang tanya lahana tu, tak ada apa dah. Tu tak ada sebut si kahwin berapa, tak apa dah. Tu sah dah. Gitu lah. Ini faedah kita mengaji nak tahu hukum dia. Nikah sahal aqdu kata iaitu ai sahha aqdun nikahi bil ijma'i. Takut katanya sah-sah, takut ada tak kata tak sah apa. Bimbel juga khilaf-khilaf misalnya kena ra'i juga. Kena ra'i kan al-khuruj 'anil khilaf mustahabbun, lama kata terkeluar daripada khilaf tu masalah digemari bila khilaf tu kuat dalilnya. Takut ada khilaf-khilaf lah. Sah-sah pun takut ada kata tak sah apa. Sini jelas kata bil ijma'. Tijemuk nak kata sah. Lakin, nak menolak tawahun dah. Sungguh sah tu sah dah. Tetapi ma'al karahati. Serta makruh lah. Dari segi kita tak kerja bagi sunat dah. Tu dia. Luput satu kebajikan sunat sebut tu. Tu saja. Itulah di antaranya. Faedah kita ambil tahu gini tu kadang-kadang orang main meski masalah macam mana weh yang hadap hala kita orang mengaji ni lah. Nak kita hadap ke tak mengaji tak kena tanya, tak kena tepat orang ni hadap ke kita orang mengaji lah no, tak okey. Kita pun tak ada temu lagi pak ni baru duduk mengaji no. Jawab si mufrak tu. Tu dia deh misalnya. Kita ngaji. Sah dah, tak ada apa dah. Hingga kurang sikit tu sebab tak habis sunat sebut sikit tu. Misal dah. Itulah dia. Sudah pada itu nak sambung lah. Wa hadza ma'na taqwidi. Dan inilah apa inilah? Hasiah kata ai adamu tasmiyati sadaqi fil aqdi. Dan inilah arti tak sebut isi kahwin pada akad nikah saat ni tu. Itulah makna panggil kata tafwid. Fawwadah yufawwidu tafwid. Tafwid makna serah. Tu dalam lurah dia turun pada qaul huwa hadza berapa baris turun mai dekat atas pada syair sikit dia ayat lorak. Wattafwidu lughatan. Yani wa ma'na at-tafwid lughatan. Di segi bahasa makna gapoi tafwid tafwid tu. Makna dianya ialah ja'lul amri mauqulan ilal ghairi. Ingat lorak tu. Hati kita dah kata apa tafwid serah. Gapo serah-serah tu? Iaitu ja'lul amri menjadikan suatu perkara mauqulan diserahkan ilal ghairi kepada orang lain. Itu dia. Wa minhu fawwadtu amri ila Allah. Kita dah kata aku serah kerjaan aku semua tu kepada Allah. Tu panggil tafwid tu. Tu pada mengaji bab ayat mutasyabihah jalan yang salah tu tafwid. Dia panggil mazhab mufawwidah kah? Firqah mufawwidah serah. Apa serah? Diserahkan mengetahui makna yang dikanak kita kepada Allah jelah yang tahu. Itu dia. Ini seperti makna tafwid. Maka dalam akad nikah ni lah panggil nikah tafwid lah ni. Sebab ke tentang tak sebut isi kahwin tu panggil tafwid. Panggilan tu. Bila begitu tengok cah tu baiklah. Tafwid tu wayasduru dan terkeluar ia tafwid saat ni tu ai wa yasdul tafwid taratan satu ketika keluar minaz zaujati serah tu terkadang mari di perempuan tu sendiri keluar daripada zaujah
Al-balighatir rasyidati, keluar daripada perempuan hak yang nak jadi isteri, yang balighah, yang sudah sapa umur, lagi rasyidati, hak yang cerdik dah. Tu nak keluar ha rasyidah, tu nak keluar hak yang bodoh safihah ke, majnunah ke, kau tengok depanlah tu. Makna kata serah tu terkadang terbit daripada perempuan tu sendiri. Terbit di perempuan sendiri. Misalah mana? Misalnya qauliha liwaliha, seperti katanya nya azzaujah kata kepada siapa? Liwaliha, ia kata kepada walinya zaujah. Nah, masalah si Zainab tu dia kata ke ayah dia, tu kalau wali tu bapa ataupun sudah wali saudara. Adik kata ke abah dia misalnya, ataupun anak saudara dengan pak saudara, wali pak saudara misalnyalah. Balik perempuan kata kan ke wali dia, zawijni bila mahrin. Tu nak royak tafwid tu mari daripada mulut perempuan sendiri. Dia kata zawij piyama, zawijni, kahwinlah engkau akan ku ni dengan tidak ada isi kahwin. Tak apalah, kahwinlah hamba dengan tak ada isi kahwin sekok pun. Tu dia panggil tafwid terbit di mulut perempuan sendiri. Pasal itu saja tak ada kena apa adah nak royak tadi panggil tafwid. Tapi kena lah, kena. Bukan beri lah. Bukan beri lah. Ni nak ayat atas ni, panggil tafwid ni. Ya orang ada nak sungguh, tak ada apa. Tentang yang orang lain ni tak boleh main tu. Jadi dia sampai sengok tu, tak ada nak samah pun dia tu. Dia nak ke dia tu, ya orang ngaji, tu nak tupai orang ngaji. Misalnya lah, misalnya. Dia tak ada nak, tak ada nak sama muka kita orang kaya dah kaya tu, kita nak tupai nak duduk belakang jemaah misalnya. Lalu tu kahwinlah hamba ni dengan dia tu tu. Tak ada sama pun. Tu panggil takwi tu. Gitu dah. Tu satu misal. Ataupun dia katalah ni au ala alla mahrali, dia kata. Zawijni ala alla mahrali, jadi atas pada bila mahrin itulah. Nah, awak misal apa? Aku kahwinlah aku. Kalau masa wali saudara pun apa kahwinlah hamba ni dengan tidak ada isi kahwin, ataupun kahwinlah hamba ni atau bahawa tidak ada isi kahwin bagimu, misalnya alla mahrali. Lalu balik si wali pun fayuzawwijuha, fayuzawwijuhal waliyu, maka mengkahwinlah akan dia akan zaujah. Ada panggil zaujah tu majak tu dah, belum kahwin tak panggil zaujah apa lagi, tapi panggil dah bla-bla. Tu dia orang kita pasal duk cuk juga panggil dah tu majak tu, majak tu. Tengok tina kawal tina mungkin lah. Duk tunai hari dah. Tu dia ni panggil tina kita dah, tina kita mana misalnya dah. Itu dia panggil zaujah dah bila-bila, dah tak lagi. Itu panggil majad bi'atibar ma ya'ulu ilaih, dia panggil. Fa yuzawwijuha, maka mengkahwin ia al-wali. Akhirnya ke zaujah. Zaujah tu panggil mufawwidah lah. Ambil daripada tahwid, jadi lima sifat panggil perempuan mufawwidah. Dia serah diri dia ke wali dia pada akad kahwin dia tu dengan tidak ada si kahwin. Lalu wali pun mengkahwinkan dia. Wa yafil mahra, dan menapi ia wali akan si kahwin tu bagaimana? Dia kata kahwin bawa tak ada kena si kahwin lah. Lalu wali pun mengkahwinkan dengan tidak ada si kahwin. Tu panggil akad tafwid, nikah tafwid macam tu. Perempuan panggil mufawwidah namanya. Au yaskutu anhu, atas pada jumlah yang P itulah. Kedis mula fayuzawwijuhal waliyu wa yaskutu anhu. Itulah tu dah. Maka mengkahwinlah akan dia akan zaujah oleh wali, dan diam ia wali anhu dari mahar. Ada sebut apa? Aku mengkahwin akan dikau, kau tu tuju pada lelaki, akan si Zainab. Kalau lah adikku misalnya. Patah tak sebut posnya yang gitu. Tu nama dia. Nama apa panggil?
nikah akad tahwid macam tu. Lain pula kalau kata wasan ni, tengok hasiah dia raya sikit dah. Qawluhu apa dia kait al-balighah nahak balik kharajati saghiratu, keluar oleh hak nak jadi zaujah yang kecil. Maksud kecil sini belum balik lah, belum balik lah maksud kecil sini. Fala yasihu tafwidu minha, tak sah weh dia nak serah sebab dia kecil, yak ni belum balik, maksud kecil lah tu. Bukan kecil umur 3 tahun tu, hari kita kecil pun ikut tu. Ya, maksudnya belum balik pun saya sorry roh lah. Umur 2-13 tahun dah pun tak ada balik lagi. Kalau itu dia suruh ke wali dia, suruh mengkahwin dia dengan tidak ada si kahwin, tahwi tak sah. Sebab syarat tak awak kira kalau tidak balik. Nah, sabit tu nak tahu balik tak balik tu, kalau lah tak siapa umur, kena tengok di keluar mani tawa pun datang hik ke tak lagi. Kalau tak lagi, tengok umur. Sebab tu masalah balik ni penting, kerana banyak cara nak kira cara dengan dia tu. Kalau dia izin pun tak jadi. Nah, sabit tu kalau nak berkahwin tu pak saudara ataupun wali saudara, kalau adik tu belum balik, tak boleh tu, pasal dia kena minta izin. Apa izin dia? Izin tak apa, izin dia tak diiktibar sebab dia belum balik. Kalau pak sendiri tak apa, boleh ijbar. Dengan syarat-syarat pula. Gitu semua kadang-kadang duk nikah jadi lepas nyata. Lepas pada tu nyata tu tak sah. Nak nikah semula. Gitu semua. Dan silap. Baik. Ini keluar saghirah fala yasihu tafwidu minha. Wa qawlu ar-rashidah ay wala hukman fa yashmalu safihatal muhmalata. Dia panggil rashidah sama dia cerdik. Nak keluar mana? Keluar safihah, safih muflis, safih mubazir. Walaupun rashidah pada hukum melekat pilih as-safihah, masuk juga perempuan safihah tapi muhmalah. tidak di mahjur. Kait as-safiyah muhmalah, nak keluar as-safiyah al-mahjurah. Lepas tu dia misal tak ni, kaqauliha liwaliha zawijni bila mahrin au ala ala mahrali bikila fima lau qala alaibin, kata dia bersalahan kelakuan masalah kalau berkata ia zaujah kepada walinya. Dia kata nak zawijni, nyak tu je dia kata. Lepas tu wasakatat anil mahri bil kulliyah, ayah kahwin lah mak, nyak tu ya. Nyak dari tak ada kata bila mahri, tak ada kata. Jadi diam daripada anil mahri. Lain yang saat ni, saat ni zawijni bila mahri, ada ada perkataan. Ataupun zawijni ala ala mahrali, itu panggil tafwid. Adapun kalau sekadar atas zawijni kat tu saja, tak omari bila mahrin ko, tak omari ala ala mahrali ko, dia pergi senyap kat tu. Hak tu fala yakunu tafwidan tu, fala yakunu ay qawluha tu, tak panggil tafwidan lah. Oh, ni lah tak nak ingat ni masalah ni deh. Tu dia, tak panggil tafwid lah tu. Kalau tak kahwin lah mo, kalau senyap kata kahwin lah mo, tu tak panggil tafwid. Kata nak panggil tahwid lah, seolah-olah wali sikit tanya. Dia kata kahwin lah amba. Dia tanya ni, banyak anak si kahwin? Tak ada apa tak ada. Bila mahrin, tu tahwid lah tu. Ada pihak kata zawij ni saja tak panggil tahwid, bal izna mutlaqan fit tazwiji. Dia panggil, dia panggil semata-mata izin je, semata-mata izin pada kahwin. Sebab dia kalau tak izin nak kahwin tak boleh lah pada wali mujbir. Di situ pula tu dia izin ni besar. Izin dia kena izin. Pak izin saat ni tu ada dua cara lah. Kalau hak janda kena menyatakan, kalau hak bikin mada dengan senyap diam. Dah. Kalau itu bila dia kata gitu, dia panggil dia izin dah. Tak ada kena pergi duk minta suku. Ni setengah politik kat cara kena pergi duk minta. Hari tu belakang. Kawan dia izin banyak hari dah. Kawan dia nak lama, dah oyak lama dengan dia tu pun nak. Ayah kahwin dengan orang dia tu pun nak. Tak apa, dia ada izin dah. Datang hari nak menikah, main bergaduh tak emeh. Dia minta izin lagi. Siap lah, tak ada. Boleh budak pergi ke lain. Pada nak nikah, kena nanti. Mulai petihnya.
kawin dah orang lama dah menok aja tu menok orang lain mau tosi itu apa lagi dia panggil kena masuk dia mengadak aku ni nak kawin mu ni minah dengan cik leh tu padahal nak minah punya tekeh pulak dah tu ni ya kalau saya ramah tak ada tekeh lah nak minah kata huah nak kawin malu patriak sen-sen dah. Tu dia. Banyak bahasa dah kita tak reti bab dia. Tu dah. Dia macam pelat. Adalah orang panggil iznan mutlaqan lagu tu. Izin dah tu orang panggil. Li'anna nikah kana kana nikah itu yu'qadu ghaliban bil mahri. Nah, kerana nikah tu diakad kepada ghalib dengan isi kahwin. Apabila dia izin kat tu saja dia panggil mutlak. Bila mutlak kaedah kita hamlul mutlak alal muqayyad. Ha gitu. Fa yuhmalul mutlaqu alaihi, maka ditanggungkan mutlak atasnya. Jadi fa ka'annaha qalat. Nah. Ha tu dia bila dia itlak gitu kita kena tanggung atas kaedah lah weh. Gitu. Fa yuhmalul mutlaqu alaihi alal mahri. Ha tu dia. Sebab apa? Sebab an-nikah tu yuqadu ghaliban bil mahri. Apabila dia kata zawijni tak ada kata bila mahri ke? Ha maka kena tanggung tahap kai. Seolah-olah nikah lama dengan si kahwin. Ha nak tanggung waktu. Fa yuhmalul mutlaqu tu alaihi alal mahri. Jadi faka'annaha maka seolah-olahnya ni klik hak ghalib dahlah. Maka seolah-olah nyonya ala az-zawjah atau al-mar'ah tu seolah-olah dia kata qalat zawijni bimahri. Ha dia tak ada kata bimahri, seolah-olah dia kata bimahri kerana ghalib jelah tu. Bila tak ada kait nak klik situ. Ha kita tak rekod ni payah belaka ni. Nah. tak kalau si perempuan kata kewali dia tu zawijni bila mahrinka ataupun ala ala mahrali lalu fayuzawijuhal waliyu wayanfil mahra ataupun yuzawijuhal wali wayaskutul wayaskutu anhu. Wa kaza. Ha sambung gilah. Wa kaza dan seperti inilah juga ataupun dan demikian lagi hatinya kita jauh cuma itu wa kaza dan demikian lagi seperti inilah seperti mana tu kaza tu nah wa kaza ikama qalat tadi kama qalat nah li waliha zawijni bila mahrin itulah. Supatulah masalahnya law qala sayyidul amati kalau kata oleh tuan penghulu bagi sahaya perempuan kata li syakhsin kata kepada seorang kata bagi seseorang dia kata kan zawajtuka amati. Ini masalah tuan pengulu yang nak mengahwin sahaya dia, dia sendiri jadi wali. Lalu dia mengahwin sahaya dia perempuan tu kepada satu orang. Dia kata, Tok Pengulu kata ke satu orang lelaki. Dia kata anak, zawajatuka amati. Jangan baca umati lah. Zawajatuka amati. Telah aku mengahwin. Tak ada telah dah lah ni. Saya panggil sirat insya. Zawajatuka amati. Aku mengkahwin akan engkau akan sahaya perempuan aku. Wa nafal mahra dan menafi ia ia seitu akan isi kahwin. Au sakata atau pediam ia ai anil mahri. Pediam apa tadi lah. Au sakata ai anil mahri atau anhu. Supa tak ni? Nak ayat tu supa tak ni? Ha tadi masalah orang merdeka. Ha ni nak buat misal tak saya untuk mengulu angkat macam tu. Panggil tafwid juga. Habis tu hak syarah kita tambah masalah masuk ni. Klik ke nak sambung mata semula. Wa iza ha syarah kedua kedua apa tu? Asalnya wa wajabal mahru tu asal mata. Lalu syarah kita rombak mari buat jemlah syartiyah. Wa iza sahhat tafwidu
Dan apabila sah oleh tafwid, akad nikah tafwid tadi, apabila kata sah dah cukup, bila syarat-syarat nak panggil tafwid cukup dah, ha, sah ke panggil nikah tafwid, nikah dengan tidak sebut isi kahwin dalam akad, ha, dengan syarat tertentu cukup sah dah. Apabila sah dah oleh tafwid, patut isi kahwin free ke kan? No. Segera pahal kata tak ada gapo lah, siapa perempuan punya sendiri lagi kata kahwinlah ambo ni dengan tak ada isi kahwin. Ha, kalau gitu akad dengan tak ada sebut gapo, orang gitulah akad nikah tafwid. Pas tak ada wajib polah. Ada wa iza sahhat tafwidu wajabal mahru fihi. Ha, nah. Dan apabila sahulih apa tafwid tadi, wajiblah oleh mahar mah kahwin tu padanya, pada tafwid tadi, apa dia wajib dengan sebab bisalasati asya, dengan tiga perkara sekaligus perkara kata dengan beri pun tiga dah baca secara ramak. Nah, tafsir kata ai bi wahidin minha, dia kata arti dengan salah satu daripada tiga perkara ni. Tak berlaku salah satu daripada tiga ni, tak wajib. Wajib dengan salah satu daripada tiga. Mana tu weh? Wahia. Salah kita terselit masuk bagi kata nawab tak ada khabar tak ada mahdhuf. Wahia dan ialah as-salasatu asya ay ahaduha tu, iaitulah ayyaf ridahu zawju ala nafsihi. Faradha yafridu sini dengan makna qadalah, mengqada. Sebab hasiah kata ay ayyuqaddira. Dah hasiah sesuai makna tu dah. Wa qawluhu ayyafridahu zawju ala nafsihi ay ayyuqaddirahu zawju ala nafsihi. Yang pertamanya bahawa mengqadar akhirnya oleh suami itu ala nafsihi, suami itu sendiri memperdukan memperdukan atas dirinya sendiri berapa begitu. Itu dia, itu makna ayyafridahu zawju, bahawa memperdu memperdu mengqadar mentakdir akhirnya akhir al-mahr akhir al-mahr. Nah, oleh suami diri atas dirinya. Soalnya dia projek atas diri nak ibu apa. Tengok dia pesan dia tak kata berapa. Kita dah kira tak pergi minta nak orang masalah, dia mesti setuju tak ada apa. Lepas tu kerajak berapa weh, kharas berapa weh, tu cerah dia mahu weh, berapa yang berapa tu kena duk kira. Nah, kena duk kira tu patut pada ukur tak leci. Anak orang tu, keturunan tu, setara tu, dia ya, kira apa tu? Kau nak beli kereta? Tu dia pasal tu. Misalnya nak beli, dia mahu tak nyetak harga. Malu hati apa, kan dia mahu kira apa tu? Tu kita apa kalau hidup kira apa? Kereta running ni. Running ni, rung pisik ni. Berapa ni? Saya lomek ni. Power ni. Nak kira apa tu? Itu dah tu. Tu dia. Dia tak serupa tu. Kata kain tular pun. Jihan ni tak serupa tu. Dia tak kau susu kau. Tak serupa tu. Misalnya dah. Alah tu orang. Okay. Tu dia. Tu lah kata. Ayyafridahu zawju ala nafsihi. Lepas tu kait sikit lagi. Watardaz zawjatu. Dan bersetuju oleh isteri. Awak kawan seruah ikut berapa pun tak sama lah. Kok lah betul. Bagi gua lima kot tak sama. Tak nak sabar. Nah. Dia kena kait pula. Watardaz zawjatu bima faradahu tu. Ini ayat terberat kita ke jatuh ni dah. Tapi bagi kita. Tu dia. sahabat tu lah masalah lelaki ni bab sako bab kapo dia tangguh banyak tu, ya banyak kerja dia tu. Ada setengah perempuan dia tak payah tu, dia kata orang ana sama anak belaka jatuh belah dua kita tu bunyi lekas. Tu kira tak kena kung ha buat lok tak kena ugi.
Nah, ya kita kata ni nak tanggungnya banyak. Ya itu. Tengok dia kata wa hiya ay yafridahu az-zawju ala nafsihi wa tarda az-zawjatu bima faradahu. Dia kata. Dan bersetuju oleh si zaujah tu dengan barang yang telah mengqadar ia akannya itu. Tapi ha masalah kait redha nupung ya kira gini pula Asia kata. Ini payah belakang ibarat anak pandak dah. Asia tolong kata ai in kana duna mahril misli. Pula. Kata terhati atas setuju tu masalah gono. Masalah akad keadaan akad nikah tadi tak ada sebut isi kahwin. Aku menikah akan nikah Zainab binti Sianu. Nyak tu ya. Aku terima akan nikahnya. Sudah. Berapa? Berapa? Berapa tu lah balik suami tu kira-kira ke altaklah ke atas sekian. Kalau kecek tu pasal ni ada 50 ribu. Misal kata. Lepas tu 50 ribu ni kalau tanya irama tu kena dengan mahamisir tak lagi tu. Kalau mahamisir sungguh tu ya kurang dia 70 lah. Misal lah. Ni nak tanya setuju tak tak 50 tu weh. Tu dia. Ada apa kalau kita kata mak letak 50 weh? Tanya irama ada dah tak ada porong, tak ada porong mana. Lepas tu balik perempuan, tak ada kira dia tak ada dosa. Pasal gua dia dah. Alah tu nak banding. Tanah kebun pun serah berapa serah apa dah tepi batas jauh pada batas tepi. Carak kira habis tu. Tu dia nak panggil mahamisi dia. Gong dia dah, gua dia dah dia kata. Kalau tak kena tahu gua dia sana tu. Orang semua ramai kata 70, pergi kita tak 50. Ni nak tanya nak punya pula lah. Ni nak jauh tak 50. Tu orang nak kata Watardo dia kena kira gitu. Ai inka nadu nama ril misli. Ai wasa payah juga nak bini ni. Masya Allah. Tak apa mengaji mula. Tu dia. Nak kanu. Tu je lah tu. Jadi mahlu kursi. Inka nadu nama ril misli. Jika adalah ia ma faradahu tu hasiat eh. Jika adalah ia ma faradahu tu kurang daripada mahamisi hak kena tanya lek punya nulah. Lek punya tu. Apa kata dia nak tak ada apa dah ya tu tak ada apa dah. Jangan ngara lain. Saya atur lek bawah ya tu. Kalau yang dia ni tak apalah 50 pun tak apa dah. Tak ada apa. Tu mana watardha tu in kana duna mahril misli atawapun in faro au faradha muajjalan lah no mahami sedah tapi pesa tangguh ya ada juga we kalau ki tak apa dah 50 main tangguh ni 70 ni ya ada ke jual motor tak serupa ke ki 50 kalau tangguh anak tangguh mak lama no 3-4 bulan gini 70. Ni pun lagu tu bila akad nikah kata ada sebut isi kahwin. Lepas tu letak 70. Isi apa nama maha misid dah tu. Tapi tak selalu deh nak tangguh dia 3 bulan. Baru nak gila lelong tanah baru. Apa nak setuju tak tu? Nak setuju tak tu? Maha misid dah tapi tangguh. Naknya reda. Dia reda apa? Tengok nanti kita tahu hukum tu. Tu dia. Baik dia bukan mudah nak bercerai gaduh-gaduh. Nak boleh sorang-sorang Allah. Au min ghairi naqdil baladi. Mahami sedah tapi bukan nilai yang nakak negeri. Hati pun kena tanya surah punya juga. Dah lah mana weh. Ni mana bayangan ringgit lah mana ni. Misalnya dah. Itulah. Ya sahabat apa bila bukan nakak negeri banyak pun nak belanja tak boleh. Guna tak boleh dah itu. Ngariam kau. Nak beli mana? Kepalah ke tak beli. Nak beli ikan dari Suria. Ho! Tak ada duit, tak ada yang mana hak kau. Letih juga. Ada 100 riyal pun. Nak buat itu? Bagi dia kena akak ni. Nak tanya tu yang punya. Nak terima tak tu? Nak tangan duit riyal ni kalau berkulit Mekah. Kalau dia tu tak apa. Tak apa. Tu hak kata watar bor saat ni tu. 2-3 kait pula dah tu. Nah, in kana duna mahdil misli sa ataupun fardhu muajjalan ataupun min ghairi naqdil balad. Wa illa dan jika tidak berlaku sana. Jika tidak sekalian tersebut dengan bahawa kena tak mahami sedah selalu
bukan dia tangguh, lagi pula nakak nak rida. Ha, bila cukup tiga tu fala yu'tabaru ridaha. Ha, tengoknya ni. Tak ada kena kira dia tu tak redha dahlah. Bila lagi fardu kena tak qada dia dah dengan cukup syarat, walau dia tu tak redha pun jadi tak ada apa dah. Fala yu'tabaru ridaha. Tu pun dah pula dah. Haitsu saddaqathu pula dah ala annahu mahrum misliha. Ai. Sekira-kira membenar ia zaujah tadi, akan dia, akan apa dia, akan mafaradahu tu, bagi hak telah mengkodah oleh si suami tu, ia membenar bahawa sahak dikodahkan tu, ia dah an ala annahu mahrumis liha dah, harga dia dah. Dia membenar itu. Nak keluar hak mana pula tu? Katanya fa inna za'adhu. Haa, maka jika bantah ia zaujah tu, hu akannya akan ma faradahu tu, pada meletak sikit-sikit harga tu, fi annahu bantah pada bahawasanya nya ma faradahu itu mahrum misliha. Dia bantah bukan harga dia dia tu. Dia tu bukan harga dia lah tu. Tersuai rupa masalah lagi mana munazaah, bi an qala, dengan berkata ia zaujah tu, laisa hadza mahram mithli, kata dia, bukanlah ini tu maha upama aku ni, rada aku ke gatu tu. Allah, hukumnya buat lagu pano wak lahan pula dah tu. Hok ni kata jolo dah, orang kata dak, ya badu nak maha murah gitu. Nah, kena gini pula dahlah, faradahul hakimu, kan nak juga gak kena mengkodar akan dia oleh tok hakim. Dia apa kena ya tengok Islam ni, masya-Allah sungguh jaga dia, nampak nak jadi nizak, nak jadi balak, hukum singgot tu pula. Tengok tu. Ada dia mundur, mundur tak apa. Bakal tak ada tu. Banyak kat buku tu. Sama tak ada apa, tak ada bagi siapa apa yang kajak ni, yang mundur dengan tu pun ada. Apa ya, kadang-kadang adat orang kita ni pesen ni mau kata tak tawan, ya tawan jatuh meruah dah. Ada itu ke? Aku tak kecek tawalah, kau nak kurai pun tak kata tak tahu tawa. Jaga meruah. Habis tu ada setengah orang mana? Perempuan ni gapo tak muat gini tawa belanja dok dia. Dia kena ingat selaku nak tawa belanja. Dia kata pain-pain. Lah tu. Satu. Dak kan tu. Ha, tak lawa undur. Ha, tak lawa undur. Ha, lawa hadap. Ha, gitu. Tawa apa? Hai, tak main tu. Kata apa? Dah tengok. Ini satu adat resah tu dah. Satu adat resah. Kali ke agama tak ada hal situ. Tapi ini adat resah. Adat resah pula ni. Ini. Tawa belanjanya pun terjadi. Jadi satu muru'ah lah pula dah. Deh. Itu dia. Hai, dia susah ni juga ni, kadang-kadang balik kita minta nak demo, demo beri siap dah, tapi taknya kata isi kahwin berapa ni, hatta kelihatan susah nak kira tu, kira gitu mari tak apa ke. Tu tanya orang ramah ni, bertanya ni pada Datuk hati isi kahwin mahal, apabila jalan akad dia sebut tak ada masalah, pula-pula situ lah dia kira sebelum tu, apabila akad esok sebut, lalu aku mengkahwinkan di kau sianu binti sianu dengan isi kahwin, sebut aku situ. Tu tak panggil tak panggil ni lah, tak panggil tafwid lah ni. Li'annahu huwa allazi yafrudu 'inda tanazzu', kerana bahawasanya tok hakim lah orang yang mengkodarkannya itu ketika ada ada pertelikahan, kita panggil dah apabila ada pertelikahan kena orang tok hakim lah. Nak tanya nak jaga selamat, sebab tu perlu kepada pemimpin, ketua-ketua yang adil tu. Dia nak jaga tuan ni, nak jadi kelahi balah, nak jadi apa gak, kena masuk dia, kena masuk dia. Bab dia capek tu, biarlah kita duduk tak ada di bawah naungnya dia tak boleh. Sebab dia sama setara orang aja, kadang dia jadi teruk. Ni kena ada untuk nak ukar bila berlaku nak ada tanazzuh. Nak jadi berluka, nak jadi apa, berlikah ke apa. Tu inda tanazzu'i, dia kena sudah situ. Sabit tu diwajib dah kita taat tu. Balik kawan tu wajib adil tu. Balik kawan tu, balik pemimpin wajib adil. Tak adil bersorsa dengan Tuhan. Ya dengan Tuhan. Balik kita wajib taat. Kita deraka pun dah sorsa lah. Sama ada tu. Hukum dia mari tu.
Ha, tu kena kita tahu alasan lah tu. Nah, bila balik kawan hukum malak, kita tak tahu ah, salah besar lah kita. Ha, tu dia. Balik kawan tak ada salah besar je dengan Tuhan. Ah, ha, itulah betul kita doa nak Tuhan nak hukum dengan Tuhan. Belah tu kena beriti hukum dia. Mana beralah lah kita dengan syariat Allah Ta'ala. Ni yang panggil semua ni untuk menghadapi mengikiskan nafsu yang buah kita. Tidak? Ni tengok dalam bab perkahwinan. Tu dia. Lepas tu bila jadi pun sudah ada banyak cerita pula. Tu dia. Satu, kata apa dia, wajib mahar tu dengan salah satu daripada tiga. Yang pertama, bahawa mengqadar akannya oleh zauj tu sendiri atas diri dia, dan redha puas hati setuju oleh balik si isteri tu bima dengan barang dengan qadar lah, qadar daripada mahar tu yang faradahu, ia telah mengqadar ya, ya zauj akannya itu. Kawan tu setuju sebab dia mau mengqadar tu kurang daripada mahar misi, dia setuju tak apalah. Kalau mengqadar kena tamah misi, tak ada syarat setuju tak setuju dah. Tu dia. Jadi tu saya juga tu nafsu dia dah tu. Semua kata pada dah tu. Oh, berani nak lagi. Tu hal lain. Nafsu syarat tak awak kira tu. Syarat tak awak kira. Tak angin mek cara dia tu. Tak ada tu dah. Allah. Yang kedua, au atau yafridahu. Winasak ke dia lah pasal atas pada yafridah saat ni tu. Ay yafridah. Au yafridahul hakimu. Atau bahawa mengkodarkannya akan mahar tu boleh tu hakim mengkodak ala zawdi atas si suami tu lah. Apa wayaku wayakunul mafrudu alaihi mahrul misli. Boleh ihtimah kita pakai istinah suku dan ihtimah atas, kalau atas baca wayakuna au yafridahul hakimu ala zawji wayakunal mafrudu alaih tu mahral bifli. Nah ya, tak ada, tak ada jaga segi kata atas tak atas je senyap situ. Kita kira makna tengok lah bahawa memperdukan dia mengkodak oleh hakim dan bahawa adalah yang di nah, kalau kita pakai istinah saat ni tu tak ada sakut situlah, dan adalah hak yang dikodarkan atasnya itu mahrul misli ayyaku wa yakunul mafru alih las itu kena ke mahar tu, alaihi itu klik kepada zauj wa yakunu yani wa yakunul mahrul mafrudu alaihi ala zauj. Gitu. Dan adalah maha isi kahwin jadi jadi qada akhirnya atas zauj itu naknya mahrul misli, balik tu hakim pun ya kena tahulah, ya kena tahulah anak si anung tu, keluarga si anung tu yang berapa maha misi dia. Tu dia baru dia qada tu we kena tah mahrul misli dia, sebab kalau tidak kau orang panggil nyanyo syarat tak benar tu. Orang panggil nak temuh kok zalim lah. Ay wa yakunu ma yafriduhu al-hakimu ala zawji tu naknya mahral misli bila ziyadati. Tengok tengok dengan tak boleh lebih wala naqsin dan tidak kurang. Payah belaka tu. Nak kena atas apa nama ni atas menakak menang payah juga illa tak apa pula. Ya tengok illa bitawafut abitafawutin yasiri. Malaikat dengan lebih kurang sikit-sikit tak apa tu. Lebih kurang sikit-sikit tak wak kira tu. Dan kata sikit lagi wala buddha ayyakuna halan halan sedek lah. Wala buddha ayyakuna halan hasiah tu. Dan tak dapat tidaklah bahawa adalah ia al-mafrud alaih tu naknya kena tunai lah, yang tunai jangan muajjal, jangan tangguh. Tok Qadhi tak boleh. Naknya kena yang tunai, lagi pula nak daripada nakdil balad, apa belanja dalam negeri itulah. Tu. Ni kita ambil tahu ambil dengan hukum syariat. Nah, undang-undang agama kita. Wa yustaratu dan disyaratkan ilmu al-qadhi biqadrihi. Dek
dan disyarat akan tahu oleh tok qadi dengan qadanya aidi qadri mahril misli itu kata dia. Ha nah. Syarat kena tahulah hatta la yazid alaih sehingga supaya tidak tambah tidak lebih di atasnya atas mahril misli qadri mahril misli dan wala yang qusa dan bahawa tidak kurang ia darinya illa bitafawutil yasif tadilah. Habis ha tu masalahnya apabila ada kurang gapo dikait dengan redha zauj. Amma ridha zaujaini bima yafriduhu. Adapun bersetuju oleh suami dan isteri, suami isteri bersetuju bima dengan barang dengan qadri mahar yang yafriduhu yang telah mengqadar ia hakim akannya ma tu. Ha tu fala yushtaratu maka tak disyaratlah. Ha nah. Ha maka tak disyaratlah, tak disyarat tahu qadi ke apa dak dalam apabila dia orang dua setuju ke. Amanannya pada tak kala tu pada ya tawaqqafu luzumu ma yaqriduhu ala ridahu ma bihi li annahu hakama hukmun minhu dah kerana hukum daripadanya. Yang ketiga au yadkhula biha. Tu salah satu dah apabila nikah takwid nikah dengan tak ada sebut isi kahwin dalam akad wajib isi kahwin dengan salah satu daripada tiga sebab emak si suami terletak kodak ataupun tok hakim ataupun au yadkhula ayizzauju biha ayizzaujatil mufawwidati ataupun bahawa dukhul ia zauj biha ayizzaujati zaujatil mufawwidati tadi perempuan hak tu dia panggil perempuan mufawwidah lah tu qabla fardin minaz zauji awil hakim dukhul tu sebelum daripada mengqadar daripada suami atau pada hakim apabila berlaku persetubuhan wajib dengan sahabat tu. Katanya fayajibu laha mahrul misli binafsid dukhuli maka wajiblah baginya tu dapat baginya bagi azaujah oleh mahar misil binafsid dukhuli dengan diri dukhul tu tak kala tu kata siyah fayastaqirru bizimmatihi maka tetaplah maka tetaplah ia mahar misil dengan zemohnya zemoh qazau wa tutalibuhu bihi dan boleh minta ia zaujah tu akan dia akan zauj dia tu bihi bi mahril misli wa irradiyat dan jika telah redha ia zaujah tu bi alla mahralaha pun tu. Nah, walaupun dia redha dengan tidak ada isi kahwinnya pun, dengan tidak ada isi kahwinnya pun, apabila berlaku setubuh, dia boleh minta ke? Tak ada ayat gitu. Dia boleh sebut. Nah, ada ayat gitu. Li'annal wata'a itu la yubahu bil ibahati. Bertengok. Nah, kerana bahawa sawati tidak dibiarkan bil ibahati, ay la yusawwaru bi suratil ibahah. Wa illa fa wa mubahuna bil aqdi gitu arti tidak di tersaut dirupakan dengan rupa ibahah tu tak boleh gitulah apa kalau tak ubah wara ada hari apa muka akad nikah timun nikah ada mahal dah tu bila akad nikah ya sah akad nikah sah dah bukan tadi dia kata apa biza apabila takwid buat akad dengan cara takwid akad tu sah dah bila sah dah halal lah tu apabila halal lah tak sini kan kata ali annal wa ta'ala yubahu bil ibahah makna la yusawwaru bi suratil ibahah wa illa jika tidak tafsir gitu wa illa nufassir bizalik bahwa mubahun huna bil aqdi tu dia wala tu wa yu'tabaru hadzal mahru. Cara kita nak masuk masalah sikit lagi.
dan tiada diiktibarkan ini mahar ai mahrul misli, dan dikirakan ini mahar mahar misli ni bihalil aqdi. Ha, dengan nak kira di mana weh diiktibar tu dengan ketika akad lah, diiktibar ketika akad bil asahi. Ha, mahar misli ya kira di ketika akad. Sebab apa kira situ? Hasyia kata aili annahu huwal muqtadi lil wujubi bil wad'i. Karena iyalah akad itulah. Ketika akad itulah dia panggil, itulah yang apa dia yang menghendaki kewajibnya sebab bawati awil aw bil mauti al munazzali manzilatahu manzilatil wad'i. Sebabnya di puca di akad itulah apa dia yang menghendaki kewajibnya sebab wati itu. Tu dia. Kalau tak ada akad, ngi wotir dulu tak ada akad apa kita kena akad. Tu zina. Tak ada wajib ke tu? Tu dia. Au bil mauti ataupun sebab mati al munazzali manzilatahu. Mati ia dia menepati tempat wotir. Sebab tu kira ketika akad. Wa imma ta ahaduz zaujaini qabla fardin wa wat'in. Dan jika mati oleh salah seorang daripada dua suami isteri itu. Nah, apabila akad nikah, dia mati salah seorang. Mati tak ni tu qabla fardin. Ini dah kira tak masalah akad nikah tak puik lagi lah ni. Nah, akad nikah, aku mengkahwin akad nikah, akad si Zainab binti si Yanum. Nyak kat tu. Tak ada sebut si kahwin berapa. Nah, aku terima akad nikahnya. Nanti pakai akad tafwid lah tu. Nikah tafwid. Tiba-tibanya mati mana-mana. Wah, emang mati balik suami kau. Wah, emang mati balik isteri. Aduh, umar tu. Qabla fardin. Mati sebelum pada letak maha apa? Maha misi. Wawata'in. Dan sebelum pada wate. Pada duk gatung. Dalam gatung kita panggil. Ha, hukumlah anak senyap dengan gitu apa weh. Masa dalam akad mula tak ada sebut berapa-berapa. Lepas tu pun tak ada mengkodar apa lagi. Ha, tak ada pelaku setubuhan ke apa lagi. Tak ada gantung. Dia mati salah satu. Senyap yang gitu kan. Nah weh. Haidak weh. Wajabah mahrum misalnya. Ayat tengok. Ya tengok tu. Dia makan tak ada apa-apa. Muka tak ada duduk ke apa. Tak ada apa. Sebut pedak dalam akad ulah. Haidak wajabah mahrum misalnya. Cuba tengok ni deh. Nah sekali kata beri saja ada dak saya kata itulah hak sarak suruh lah tu dikebajikan tak sia-sia wajaba mahru mislin tengok jadi berasa tak beri nah itu kan kalau mati lelaki ni dengan lagi bercerita mati balik isteri jadi mati dah pun kena kerasi kahwin beri awal haulah kuari lah kita kata ya saraknya tak lagu tu. Tengok nah wajaba mahru mislin kata dia fil azhari dia katakan ai in kana nikahu tu sahihan ai in kana nikahu sahihan fala mahra bil maiti bil mauti fi nikah fasih. Kalau nikah fasih tak ada gapo sebab mati tu pada nanti tu cik-cik mari nikah tak sah misalnya tak ada gapo satu lah. Wa innama yajibu bihi ni kok mano waktu tak nak erti juga sekaligus dah kok mano tu apabila akad nikah tak ada duduk gapo lagi nyigi mati salah satu datanya wajib isi kahwin dah mahamisi tu apa masalah nikah tafwid bakpo boleh wajib. Wa innama yajibu bihi fin nikah sahih dan sesungguh wajib ia mahrul misi tadi bihi bil maut pada nikah yang sah li'annahu li'annal maut kerana mati itu kal wati tengok mati dia seperti kok mana seperti fi taqdiril musamma pada mengkodarkan akhir yang disebut fi waritahu kalau gitu fakaza hak masalah hak sebut pada masalah hak sebut aku menikah akan dikau si Zainab binti sekian dengan si kahwinnya 50 ribu. Itu Muhammad sama dia panggil sebut. Patutnya dia mati dalam dia gantung dia panggil. Kena habis 50 ribu. Kalau dia bercerai dalam dia gantung, maknanya ambil setengah je. 25 je.
Dua kali jumpa lagi tu jadi sebagai muta'ah. Nah, apabila mati kena semua. Tu hak tu hak musamma. Fakaza fi ijabi mahril misli fi tafwi. Hak ni panggil nikah orang dia tafwi ano. Hak sebut isi kahwin dalam akad. Hak ni tak ada sebut isi kahwin dalam akad panggil tafwi. Supayalah. Di sana wajib maha musamma, di sini wajib maha misli. Wa hal yu'tabaru mahrul misli huna bil aksari? Adakah dikira maha misli di sini setelah mati dengan aksar? Kama marra fi mas'alatil wath'i aw bi hal al-'aqdi aw bi hal al-maut. Hadhi awjuhum. Ini beberapa wajah lah yang telah zakaraha telah sebut ya Imam Nawawi, akhirnya akhir hadhi al-awjuh fi raudhati la kitab raudhah dia wa asliha dan dalam asar raudhah. Bila tarjihi sebut dengan tak ada mentarjihkan. Tak ada tarjih mana-mana. Sekuada tu bila beberapa wajah. Tak ada tarjih mana-mana. Patuh mana eh? Aujahuha. Yang terlebih aujah bagi hazil aujuh tu. Awaluha. Wajah yang pertama. Mana weh? Masalah yang pertama. Iaitu masalah bil aksar. Bil aksar. Kaya tanya saat ni. Wahal yu'tabaru mahrul misli huna bil aksar. Kau au bihal al-aqdi. Kau bihal al-ma. Nah, awaluhanya itu bil aksar. Lianna al-bud'a dakhala fi dhamanihi bil aqdi wa taqarrara alaihi bil ma kal wath'i. Karena botok tu, parak tu, ia termasuk dalam jaminnya dah dengan akad. Bila aku terima akad nikah, aku terima akad nikahnya, masalah dhaman suami lah. Tanggungjawab dia lah. Jaminnya dia lah. Masalah jamin dia ni dia dah. Apabila masalah jaminnya dia wa taqarrara alaihi bil ma. Jadi kejaklah ia botok tu. Apa dia? Di atas zuk tu dengan sebab mati kal wati. Bila dia pakai jadi tetap isi kahwin semua. Ataupun dia mati pun tetap semua. Kutu dia lagi. Nah. Itulah dia hukum sabit dengan akad nikah gapo semua sekali. Wal muradu bil abi mahril misli. Sikit lagi. Dan yang dikehendaki dengan mahar misli tadi ialah qadru ma yurghabu bihi fi misliha adatan. Itu dia. Dikehendaki dengan mahar misli mah misli. Itu qada barang yang digemari dengannya pada umpama zaujah tu. Orang tara ni digemari orang berapa pada adat. Itu dia. Nah, itu pengen kita beli barang lah. Ibarat kata, tapi ni bukan bab masalah jual beli, ni bab perkahwin ni. Tapi nak reti masalah tu, supaya bab beli apa ni, beli barang lah. Dia panggil mahami seharga. Kadang-kadang kena sama kena sama dua maham da'ah tu, dosa yang maham da'ah. Nanti apa yang kata masalah ni pun klik situ lah. Klik koda barang yang digemarkan dengannya pada misliha, pada umpama zaujah ni, adatan pada adat walik. Itu dia. Habis ni nak ayat anawih, kita dapat erti sini kata seorang-orang ni dia ada nilai, ada harga mahal. Tapi kalau tak jaga maru'ah, jatuh lah. Nah, sahabat Tuhan kata, walaqad karramna bani Adama. Dan demi sungguh kami memuliakan anak cucu Adam kepada umumnya. Itu dia. Ini ayat tu mulia. Seorang ni sejak seorang dia ada mulia. Tapi kalau kita tak jaga kemuliaan, nanti kita jatuh juga. Dia berzina, dia rejam mati saja. Dia tak ada juga. Tak ada harga lah. Kalau zina, kalau berapa juga. Kena rejam. Kalau sahab ada suami, seteri dah. Kalau belum, kena rotak 100. Mati. Tak mati, tak apalah. Kena dagang pula. Halau tak boleh duduk setahun. Kemain. Allah ni ganti dengan penjara, dipenjarakan setahun lah. Tengok jatuh. Air muka pun jatuh. Harga pun jatuh. Tapi gitulah dunia nafsu ni. Jadi kadang-kadang jadi biasa benda ni. Maka mana? Tanggung akhir zaman ke panggil. Tanggung akhir zaman.
Supa pokok kayu tu lah. Ada hala ke hujung. Enggak mula lahir lah tu dia. Ini pun sebab tu lah. Di akhir zaman seolah-olah sahabat-sahabat bagi nak kehancuran dunia. Sebab Allah tidak menghancur selagi mana ada orang hak baik ju. Walau la daf'ullahi nasa ba'dahum biba'din la fasadatil ardu. Kalau tidak menolak Allah manusia setengah dengan sebab setengah, rusak hancurlah bumi. Ha, sabit bila masa dia nak nak beracur dunia sikit lagi tu, dia tak ada dah orang mukmin. Nah, apa tu tengok keadaan zaman kita ni nak. Berlaku tu berlaku sini mai daripada maksiat teruk tu. Dia berada maksiat teruk sangat tu. Zaharul fasadu fil ardi. Zaharul fasadu fil barri wal bahar. Bima kasabat aijinnah tu bukan? Tu zahir bencana ala usak tu usak main mana? Tersebab daripada usaha tangan manusia sendiri. Sina ada kira dah tak ada malu. Lalu berlanya poget. Penduk berjemur pun dia wak. Poboyo. Tak ada dulu. Lepas tu buat soal khobar Allah. Lepas ni tu buat soal khobar berdakak. Eh sungguh. Kita nak baca berita yang sungguh pun payah. Balik dia tu merah. Balik kau ni oh tungi. Oh serabut lah. Tengok kita lah seni. Tu dia. Hai dah wayak masalah. Tak ada tulis gambar ni. Tak. Tu luar dalai pun boh dia orang. Letih sungguh. Nak pun senang kereta pun mari orang tu kat weh. Ha tu. Mana nak kanu. Jadi tak ada orang kamu. Ha biar tu. Cuk trek tak ada orang kamu. Putih di cenderu hanga sikit. Nah itu ke. Dunia dia hari ni. Ha itulah tak tahan hatinya kalau tak sabar kuat gak. Tu. Habis itu. Ha cukuplah deh. Walaisa li aqallis sadaqi haddun muayyanun bil qillati wala li aktsarihi haddun. Wallah.